Iya, kita sekarang berada di lokasi makam Datuk Kandang Haji. Ini setelah tadi di masjid. Ya di masjid, yang masjidnya, dan sekarang kita menjadi datunya, ya. Iya, ini yang dibawa tadi di ngeliling masjid, ya. Nah, keluarga, ya, dari jauh sudah mulai kelihatan. Ya, ini di sekitar kita banyak tersedia kuliner-kuliner, ya, kuliner jajanan-jajanan, makanan-makanan, ya. Untuk para pengunjung, ya, banyak disediakan. Hari ini H1, ya, hari raya Idul Fitri, Sabtu 22, ya, 22 April, ya. Nah, ini lokasi makam Datuk Kandang Haji, ya, yang terletak di Desa Mongkor Uyam. Ya, Teluk Bayur, Kecamatan Jue, Kabupaten Walangan. Nah, halo Bang, ini dari mana Bang? Dari Balangan ya Bang? Rusak akhirnya. Dari Balangan. Ini Bang Yanto ini. Kita, yuk. Nah, ini tempat peristirahatan yang dibuat oleh, ya. Ya, kita lihat dari kejauhan itu makamnya, ya, makam Datuk Kandang Haji. Ya. Ya. Nah. Eh, mana lagi pengunjungnya nih? Ketinggalan nih langkahnya nih, bisa jual, bisa belanja. Nah. Nah, itu dari kejauhan lokasi, dan ini musala. Lokasi makam Datuk Kandang Haji ini terletak di pinggiran sungai, Sungai Balangan, ya. Nah, ini ya. Lihat pengunjungnya agak penuh, ya, maklum ini hari Lebaran, Idul Fitri. Nah, ini lokasinya di bawah sana sungai, Sungai Balangan, ya. Nah. Ya, ini adalah pinggiran sungai. Pinggiran Sungai Balangan, ya. Nah, ini lokasi makamnya dalam tempat penuh oleh pengunjung yang ziarah. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat pengunjung sudah memenuhi tempat makam yang cukup panjang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.